Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kejahatan yang bermodus menjadi anggota polisi. Tersangka menyamar menjadi anggota polisi untuk menyukseskan aksi penipuan dengan barang bukti berupa 3 buah handphone, 1 powerbank, dan uang sebesar Rp500.000. Dalam melakukan aksinya, tersangka memiliki kartu anggota polisi yang dipalsukan serta berpakaian seperti anggota polisi. Para tersangka mendapatkan atribut anggota polisi dari membeli di Senen atau tempat lain yang menjual atribut polisi. Tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9-15 tahun penjara. Temannya yang lain masuk untuk melakukan seolah-olah penggerebekan narkoba, mengancam si korban dengan mau dibawa ke Polres, mau dibawa ke kantor polisi, sehingga rekan dari korban itu kemudian dimintain uang, handphone, barang-barang milik korban lainnya. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amalia, Tribrata TV, salam Tribrata.